السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madi di 17 muka surat 114. Okey, kita sambung masalah bala kaya dan kesenangan itu bagaimana ya. Yang kata jadi orang kaya ni jadi satu bala. Bala maksudnya ujian. Kaya ni satu ujian. Macam mana yang kata bala ni menjadi ujian kepada kita semua? Kata dia sesungguhnya maklum jua orang kaya tu iaitulah orang yang ada harta banyak. Ini dia nak bagi tahu lu. Yang kata orang kaya ni harta banyak. Yakni yang boleh mencukupkan apa kehendaknya yang lazim. Kalau cukup keperluan yang lazim, yang biasa bagi dia, dia kaya. Keperluan yang lazim apa dia? Makan minum, pakaian, ada rumah untuk tempat tinggal, ada kenderaan memudahkan pergerakan sana sini. Ada benda ni serba sikit, kaya. Ada duit untuk beli makan minum. Kalau tak ada duit pun dia ada kebun yang dia boleh makan minum daripada kebun hadu ada. Maknanya makan minum dia hari-hari tak jadi masalah. Pakaian ada walaupun tak ada pakaian mahal. Tapi ada pakaian untuk tutup aurat, bersih dan sebagainya. Dan dia ada rumah untuk berteduh daripada panas hujan dan sebagainya. Dan dia ada kenderaan ala kadar yang boleh bergerak ke sana sini. Orang macam ni dia anggap kaya oleh agama. Dia kata. Maka apabila seseorang itu ada wang dalam tangan dan ada rumah dan juga ada tanah kebun yang berhasil pada tiap-tiap hari, maka kayalah ia. Kalau sekiranya ada duit dalam tangan, tak banyak pun ada duit cukup untuk makan minum dia, keluarga dia cukup. Ada rumah untuk nak duduk. Ada kebun yang daripada kebun tu boleh dapat hasil buat makan minum dia hari-hari dan sebagainya. Maka dia dianggap oleh agama sebagai orang kaya. Begitu. Ataupun ada pencarian yang dapat hasilnya yang mencukupkan kehendaknya yang lazim. Ataupun dia tak ada. Dia tak ada rumah. Maksudnya rumah sendiri tak ada. Duk rumah sewa. Dia tak ada kebun, ladang apa semua tak ada. Tapi dia satu orang yang kerja, yang makan gaji, yang dapat gaji tiap-tiap bulan. Yang gaji itu cukup untuk makan minum, beli pakaian, bayar sewa rumah. Dia juga dianggap kaya oleh agama. Macam tu saja. Maka iaitu kaya jua ia namanya. Maka orang kaya itu besar bala pencubaan Allah ke atasnya dengan sebab kaya itu. Dia kata orang yang kaya ni ada bala, ada ujian, ada pencubaan daripada Allah. Setengah daripadanya sombong dan melampauhan. Di antara ujian yang Tuhan nak bagi ke orang yang ada sikit ni, sombong. Bila ada lebih sikit dandan, dia main sombong tu dia main. Silap sikit nak marah orang. Tengok orang nampak selekeh sikit lagi duduk buat tak mau nak sembah. Dia main. Penyakit ni dia hinggap. Penyakit ni dia nanti hinggap. Maka bila dihinggapi penyakit ni, balak sudah kena dekat dia. Ujian sudah kena dekat dia. Kerana bila dilihatnya dirinya sudah ada wang banyak, cukup pula pada dirinya, berkepandaian pula, maka ia pun tunjuk kerahnya dan tunjuk berkuasa pada orang-orang. Bila duit ada lebih sikit, sembang pun lain. Sembang pun tak sembang dah, puluh-puluh ringgit, sembang ribu-ribu. Kan? Dia lain lah. Baru bulan lepas duit sembang dengan dia, bulan ni sembang ribu-ribu lah. Dan dah nampak. Dia punya cakap, dia pun dah jadi macam, dah tak elok. Dan ada juga orang yang Allah uji dengan pandai, dengan ada ilmu. Cakap pun dah lain macam lah. Orang tu tak reti, orang ni tak reti, orang ni bodoh, orang ni bahlul, dia mula dah. Allah uji sikit ilmu, dia jadi nak tewas dengan ujian ilmu dia. Maka tiadalah ia bercakap dan berkelakuan dengan lemah lembut lagi. Tak ada. Cakap pun dah tak boleh nak bersopan dah, cakap pun kira nak sorak nak derah saja, kira nak derkah saja.
Silap sikit, piung-piung, dah mula dah. Mula nampak belain dah. Dan setengahnya dengan sebab kayanya itu, maka bertambah kuat ia menghimpun dunia. Bila kaya ni bukan takat, dah lagi nak tamak. Bila kaya ni lagi nak tamak. Dia kata sehingga tinggal amal ibadah. Yang ni yang dah jadi rosak. Dan bertambah-tambah loba dan tamak. Ada orang bila kaya, lagi semakin tamak haloba dia ni. Dan setengahnya dengan sebab kayanya itu, menurut dia akan hawa nafsunya. Berlebih-lebih mencari dan mengambil kesedapan dunia daripada makan, minum, pakaian, rumah tangga, kenaikan dan sebagainya. Dan setengahnya dengan sebab sudah ia kaya, tidak dia pedulikan siapa-siapa lagi. Ada juga yang kaya ni sampai dah jadi bukan-bukan dah. Rumah ni dua orang aja, dia dengan bini dia aja ada lesen kereta. Kereta beli sampai 5 biji, taruh depan rumah. Itu bukan-bukan lah. Jadi dia dah panggil bukan-bukan. Dua orang aja ada lesen boleh buat kereta, 2 biji cukup lah. Beli 5 biji. Siapa-siapa yang beli 5 biji ni, saya tak boleh lah. Saya tengok model ni, dia sembang macam tu. Ni awak beli sampai 5 ni. Dia tak boleh. Saya minat. Saya tengok dia punya cutting dia. Cutting, dia kata. Saya tengok dia punya cutting, dia punya pattern dia, Allah. Saya tak boleh tidur malam, saya pergi belilah satu. Berlebih-lebih lah. Jangan sampai macam tu. Kan? Dia kata. Dan cukuplah pada perasaannya dengan kayanya itu. Bila dah jadi kaya ni, dia dah, perasaan dia dah jadi lain macam. Dia rasa dia kaya, dia tak berhajat pada siapa-siapa. Dia tak rasa dia perlu minta tolong siapa-siapa. Dia kira duit dia boleh atur semua. Kita tengok dalam tafsir. Wailun likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang kaya ni jadi macam tu. Yahsabu annahu, dia rasa, dia duk sangka. Dia duk sangka kekayaan yang ada kat dia ni, dia duk rasa akhladah, boleh menjadikan dia kekal dalam dunia ni. Dia duk rasa bila dia ada duit, kesihatan dia akan kekal. Dia duk rasa dia ada duit, kuasa dia akan kekal. Dia duk rasa dia ada duit, segala-galanya yang ada kat dia akan kekal. Tak akan pergi ke mana-mana. Orang ni semua, Tuhan kata, wailun. Kecelakaan besar kepada mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tidaklah ia menghubungkan rahim dan tidaklah dia kesian kepada orang susah dan fakir miskin. Bila kaya ni tak menghubungkan silaturahim. Adik beradik pun putih. Pasal apa? Pasal dia menganggap semua orang hak mai cari dia nak ambil duit dia. Putih habis silaturahim. Dia anggap macam tu. Dia kata mai tu nak hutang apa pula. Ali Baba bujang laku Allah. Kan? Kasim Baba. Main nak pinjam gantang. Selalu main nak pinjam gandum. Datuk main hari tu nak pinjam gantang. Dia raplah tak boleh tidur. Pasal apa ini Kasim Baba main nak pinjam gantang? Selalu dia main pinjam gandum. Pasal apa hari ni nak pinjam gantang? Tak boleh tidur. Dalam pi balik. Aku lemah ni. Pasal apa dia nak pinjam gantang? Gambar dia tu, ada pengajaran. Dia tak tahu apa lagu gambar Allah, merapu daripada awal sampai habis, tak ada pengajaran. Gambar-gambar dia ni dulu, ada pengajaran. Kita tengok anakku Sazali pun pengajaran. Pengajaran bagaimana kasih sayang yang berlebihan, spoil hidup anak sendiri. Pengajaran. Kita nak ambil pengajaran tu. Kan? Kasim Baba punya cerita pengajaran. Dia nak cerita kata orang kaya. Bila dia kaya ni, dia tengok orang mai, dia kata ni nak main hutang duit ni. Dia tengok orang mai ni nak main pinjam duit ni. Dia tengok orang mai, dulu kita susah daripada tak heran lah. Kita senang sikit pakai duit mai cari. Dia duduk jadi macam tu. Itu pengajaran, ujian kepada orang kaya. Bila satu hari orang yang selama ni susah duit mai minta tolong kat dia, nampak-nampak kau tu senang balik, dia susah hati pula. Dia tak suka orang tu lebih pada dia pula. Ini semua disebut oleh agama. Bila Allah uji dia dengan sikit kesenangan, dia tak jaga dah hubungan silaturahim. Putih adik-beradik habis semua. Orang susah, orang miskin, orang fakir tak berasa kesian nak tolong dan sebagainya. Maka sekalian yang tersebut itu adalah balak bagi orang kaya. Yang lebih berat ditanggung oleh orang-orang kaya itu sendiri. Dia kata baik Allah uji dengan susah. Tak apa. Sebab apa? Kebanyakan orang. Bila susah, ingat Tuhan. Berbanding dengan kebanyakan orang bila senang lupa Tuhan. Kita tengok, kan?
Kebanyakan orang bila susah, ditakdirkan depan mata dia orang yang dia sayang sakit. Mak dia ke, isteri dia ke, anak dia ke, orang yang dia sayang sakit depan mata dia. Apa dia nak buat? Semayang aja. Sujud pun cukup lama. Kalau tidak semayang ni cucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah, sah je. Tapi bila dia main macam ni, dia main susah. Isteri sakit, anak yang dia sayang sakit dan sebagainya. Semayang ni sujud punya lama. Sampai orang, Lena kasihan ni. Sujud lama. Rupanya dah, dia rasa lazat semayang masa dia susah. Sujud ni dalam hati duk ingatlah. Bukan minta saja, tapi meratuh. Dalam hati ni meratuh, merintih dekat Tuhan. Minta ya Allah, bagilah sembuh. Ya Allah. Bila Allah uji dengan susah, manusia dekat dengan Tuhan. Bila Allah uji dengan senang, dia kata, manusia tak tanggung. Beratnya ujian kesenangan ini, manusia lupa Tuhan. Maka payahlah seseorang daripada mereka itu lepas daripadanya. Dengan kerana itulah bala kaya dikatakan lebih payah. Sabang hati menolaknya dan menyimpangkannya lebih payah daripada menanggung bala fakir dan bala miskin. Bala kaya ni lagi susah nak tanggung. Masalah, dia kata amal yang menjadikan senantiasa rasa kaya dalam hati telah ditunjukkan dan diajak oleh Nabi SAW kepada umatnya. Maka iaitu hendaklah satu orang itu beramal sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meringankan segala yang diperbuatkannya. Ini dia nak bagi petua dekat kita. Macam mana kita ni nak konsisten? Nak konsisten dalam taat pada Tuhan. Tentu tahu iman kita ni yazid wa yanqus, dia kata. Kadang-kadang dia tambah, kadang-kadang dia kurang. Iman kita macam tu. Kita sendiri sedang benda ni. Kita sendiri kalau kita buat muhasabah, kita sedang benda ni. Ada hari kita rasa lain macam. Dia punya semangat dengan Islam ni, semangat dengan agama ni, kita rasa lain macam. Rasa bersemangat. Rasa bersemangat. Hujan pun melimpah surau. Bukan melimpah hayat, melimpah orang. Itu hari, ada hari, iman okey. Dia mai hari, dia jadi laih, dia jadi tak larat, dia jadi lagu mana, tahu? Baru redup pokok hujan, tak ramai lah. Dia jadi macam tu. Sendiri boleh tak? Baru redup, baru tengok pokok hujan. Dia kata, ni nak hujan ni, tak kira malam ni. Bini pula bagi satu injeksian pula. Bini kata, abang nak pergi, kata lagi hujan apa semua, nak balik, bahaya. Injeksian. Dia bagi ubat pelali, dia bagi. Kena lali dia pun, tak apa. Tak pergi ni pun, ke depan ada lagi. Iman. Dia drop sikit. Iman kita ni macam stock market lah. Ada hari dia naik, ada hari dia turun, ada hari sampai tak laku sedih. Sampai nak jual pun dia kata paper loss. Dia kata, tak jual pun paper loss dah. Atas-atas dah loss dah. Jual memang loss tu. Kan? Macam tu lah kita ni. Ada hari, pukul 4 bangkit dah. 4 pagi bangkit dah. Bangkit ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Habis tahajud, semayang hajat pula 2 rakaat. Habis semayang hajat, baru buat semayang witir. Habis witir, tengok subuh tak masuk lagi. Ada lagi 20-25 minit lagi, baca Quran sikit dulu. Baca Quran sikit dulu, masuk subuh. Okay. Dengar orang azan, semayang. Qabliyah, subuh di rumah. Habis baru berjalan sedik-sedik kayu basikal di masjid, semayang subuh apa semua. Habis semayang subuh apa semua, baca Quran pula sikit lagi. Dah sahlera selesai, jalan balik, hati rasa tenang, tenteram. Ada hari macam tu. Ada hari orang bang bertanak dah. Masjid bang bertanak dah. Tunggin, tak bangkit juga, tak bangkit juga. Sampai bini marah, maki hamun dah kata, apa ni, tok lebay saja lah, apa ni, dekat pukul 7 dah tak mayang subuh lagi. Ha? Pukul 7, buat terkejut. Apa? Buat terkejut pula, pukul 7, awak tak gerak aku lah, apa? Bangkit kelam kabut, masuk pancung, pegang beri gigi, pergi bubuh atas, beri baju, pergi nak buh. Dia jadi kalut, tak ada puncak, lagu tu apa semua, keluar, hampang sejadah. Habis dah waktu. Iman merosak. Macam tu. Nabi SAW nak bagi petua. Macam mana cara kita nak maintain. Kita nak iman kita konsisten. Maka dia beritahu di sini, dia kata jangan meringankan segala yang difardukannya. Benda fardu sangat-sangat kena jaga. Tak boleh buat ringan benda fardu. Dan menyempurnakannya setiap waktu dan pada setiap masa. Dan jadikan apa yang difardukan Allah itu kemukakan. Maksudnya didahulukan. Hak fardu mesti dulu.
Apa cerita pun sembahyang dulu. Apa cerita pun sembahyang dulu. Nak musafir di Kuala Lumpur betul. Kita boleh buat jamak takdim, kita boleh buat jamak takhir, boleh buat, tapi buat jamak takdim lah. Buat jamak takdim lah, kemudahan sepanjang highway ada tempat RNR dengan surau pun dia perlu buat bagi makin elok dan sebagainya. Sembahyang dululah kata. Eh, kata kita buat sat lagi lah jemaah. Semayang dulu aku lagi aku tak clear lah ni aku sabut. Itu cantik punya orang. Semayang dulu. Pasal apa? Ini fardu. Walaupun kalau kita nak buat jamak takhir, tak kedirkan jadi apa-apa mati di kita, tak apa. Kita tak dianggap berdosa sebab kita dah niat nak buat jamak takhir. Tak salah. Tapi bagi orang yang berhati-hati, yang jaga, dia buat dulu lah. Kalau tidak, dia duk berasa macam dia ada hutang dengan Tuhan. Serabut dengan kita kalau ada hutang ni leceh. Tak selesa hidup. Begitu. Dan apa yang disuruh oleh Allah dibuat. Dan apa yang diharamkan, yang ditegah oleh Allah dijauhkan. Yang ni nombor satu kena jaga. Benda yang Tuhan suruh buat. Tak ada tolak ansur punya. Semualah. Semua benda yang Tuhan suruh kena buat belakang lah. Semua. Bukan semayang saja, bukan tutup aurat saja. Semua benda yang ada dalam Quran yang Allah kata wajib. Tuhan kata, kutiba alaikumul qisas. Difardukan ke atas kamu, melaksanakan hukum qisas. Kena buat. Semua benda Allah fardu, kena buat belakang. Kita jenis macam tu. Jenis, kalau benda ni Tuhan kata kena, kita kata kena. Dah mana Tuhan larang, Tuhan kata tak boleh lari bagi jauh. Jangan tidur buat. Maka apabila adalah seseorang itu yang demikian, maka tentulah ia beratkan ke atas dirinya semayang lima waktu. Lebih berat daripada sekalian perkara. Bila orang macam ni, semayang bagi dia adalah keutamaan. Apa pun semayang. Dia buat kenuri di rumah dia pun, orang tengah duduk main ramai apa macam mana pun, tengok dah pukul dua lebih dah tak semayang lorong lagi, dia masuk semayang. Berapa ramai orang, orang tak semayang. Berapa ramai orang tak semayang kerana kenuri. Dia semayang. Tengok, dah pukul dua dah. Cukup, aku nak kena pergi semayang. Pergi semayang. Itu keutamaan. Kemudian diikutnya dengan apa ibadah yang sunat. Daripada sembahyang sunat. Misalnya, dah sembahyang hak benda fardu semua jaga elok. Nombor dua, hak sunat ni. Dia kata jaga benda-benda sunat ni. Terutamanya sembahyang sunat. Dan juga berat dia kepada menunaikan rukun Islamnya. Daripada sedekah wajib, puasa. Sedekah wajib maksudnya zakat, puasa, wajib, haji. Apa nama haji dan sebagainya semua dia jaga. Benda-benda rukun, fardu semua dia jaga diikuti dengan sembahyang sunat kemudiannya. Dan juga berat dia kepada menunaikan dan beratkan apa ibadat wajib yang lain. Contohnya menanggung nafkah anak isteri. Ini pun wajib. Anak isteri apa semua nafkah keperluan belanja hari-hari semua dia jaga. Dan berusaha mencarikan apa yang halal dan buat amalan yang sunat daripada wirid, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Semua buat. Dan tidak ada di dalam hati itu siang dan malam ingat kepada kerja usaha menghimpunkan harta dan sedak dunia semata-mata. Dan dia ni bukan satu orang manusia yang siang malam duk fikir macam mana nak tambah harta. Dia bukan orang macam tu. Harta cari, kerja buat dan sebagainya, tapi bukan satu orang yang celik mata, pejam mata duk ingat harta. Bukan macam tu. Usaha dan menuntut rezeki bagi dirinya itu datang di hati dan dikerjakan kemudian daripada sudah menunaikan sembahyang lima waktu. Sembahyang dulu apa-apa. Lepas itu nak pergi buat kerja apa-apa. Buat kerja-kerja yang halal. Sembahyang dulu apa-apa. Dan menunaikan bekal akhiratnya. Dia jaga semua. Kadang jadi guru besar, jadi pengetua sekolah pun tak peduli waktu sembahyang. Jadi pengetua sekolah, jadi guru besar, buat mesyuarat mula pukul 1. Pergi sampai pukul 3.30, nak pergi pukul 4, tak berhenti lagi. Berapa banyak jenis macam ni. Dia lemai nak buat makan malam ke apa, nak buat jamuan makan malam ke apa, panggil karaoke, duduk satu penyuruh. Dia jadi mampu dulu. Takkan orang korporat saja pergi jadi mampu tu sudah. Bila guru besar sekolah pun dia pergi buat panggil dulu tu. Dah sungguh kadang-kadang pedih hati kita ni. Pedih hati. Mesyuarat panggil pukul 1. Zohar mesti 1.20, 1.25. Dia buat mesyuarat pukul 1. Tak apalah. Dia punya duk bincang ni. Ngok-ngek sampai dekat pukul 4. Lohong apa pun semua tak lagi dia duk. Leceh. Kaki tangan duk ada 80 orang di depan. Semua pun nak kena sembahyang. Bila bangkit saja cikgu nak keluar, saya cikgu nak pergi mana?
Dia ni pun serba salah lah. Nak abah kata nak pergi semayang tadi, kata pergi dia pula. Nak abah kata saya berempat dah cikgu, saya tak semayang lagi. Hampir dia kurang. Susah pula. Tak abah, dia tak ada akal. Ni 80 orang nak karam dalam kapal, tak semayang. Kita dah jadi ketua, dah jadi pemimpin. Benda ni kena jaga lah. Kita lah kena jaga benda ni. Kita ketua, kita pemimpin. Kita lah kena jaga benda ni. Orang susah lah kalau kita tak jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka siapa yang buat seperti yang diterangkan ini, nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hatinya dan senang lenang badannya. Oh, itu dia. Siapa yang jaga ni, hak Allah diberi keutamaan. Semayang apa semua bagi keutamaan. Semayang apa semua ni bagi keutamaan. Kalau dia jenis orang yang mengutamakan agama dalam hidup dia sehari-hari, Allah akan bagi dekat dia ketenangan pada dia. Tuan-tuan, tak ada ketenangan ni jahanam kita. Malam baca tafsir di masjid Badawi Kepala Batas. Kita baca tafsir suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Ayat tu pendek aja, tiga ayat. Tiga ayat yang Imam Syafi'i kata kalau sekiranya Allah tidak turun Quran, Allah hanya turun surah Al-As ni saja, Imam Syafi'i kata cukup untuk manusia buat panduan. Tiga ayat yang ringkas tu. Imam Syafi'i kata kalau betul-betul orang faham maksud ayat daripada suratul As ini, cukuplah ayat ni nak bagi manusia jadi baik. Tidak perlu Quran turun semua sekali. Bukan maksudnya Quran tu tak perlu. Maksudnya dia nak abang kata surah Al-As itu penting dipahami. Dalam pada tu dia duk cerita tentang innal insana lafi khusr. Cerita tentang manusia dalam kerugian ni. Dia kata berapa banyak manusia rugi dalam dunia ni. Dia kata. Manusia yang rugi ni di antaranya ialah manusia yang sakit jiwa. Dia kata. Sakit jiwa. Saya bawa contoh semalam. Dia kata berapa banyak budak sekolah sakit jiwa lah ni. Ada sesetengah sekolah tu, ya Allah. Dinding sekolah tu dah kotak, dah berdanuk, cat pun dah jadi, macam-macam dah kotak dah. PIBG bagi duit peruntukan sikit, bubuh cat baru. Nak bagi sekolah jadi elok. Sekolah elok, hampa tengok sekolah elok, hampa mengaji mudah sikit. Orang bubuh cat nak bagi elok tu, nak bagi hati hampa tenteram. Cat tak dan kering, dia pergi tapak-tapak kasut dia bubuh penuh di dinding tu. Berapa banyak sekolah macam tu? Tentu boleh bayang tak ni, budak-budak hak macam ni? Sakit jiwa. Dia pergi duduk tapak-tapak kasut, bubuh, penuh dinding tapak kasut. Cat tak dan kering lagi, dia pergi peringkuk balik. Saya kata semalam tak kau lagi lah, setakat pergi duduk tapak pun tapak kasut di dinding tu jadi corak bunga elok bila. Kita kata bila tak kau habis. Dah, orang bubuh dalam bilik ayak tu, orang bubuh cermin muka. Bubuh cermin muka tu dengan tujuan supaya bila hampir kat cermin tu tengok muka hang, bolehlah cerminkan diri hang sendiri. Tengok awak lah muka aku macam jemuan, macam jebot. Ha? Muhasabah diri bila tengok cermin muka. Ha, kalau tak mau muhasabah pun korang-korangnya orang buah cermin muka tu kemudahan hang nak sikat rambut. Pasang aja cermin muka, tak ada petang, pecah habis semua. Tak apa lagi lah, kita kata cermin muka ni boleh gagah lagi lah. Tak ada pun dia pakai sikat rambut bila betul lah. Sampai orang bubuh pancung dalam jamban untuk kemudahan dia nak basuh, nak apa lepas dia qada hajat. Orang bubuh pancung untuk kemudahan dia nak bersih diri dia. Dia cabut kepala pancung tu buang, bagi tak ada kepala. Pergi tengok berapa banyak sekolah macam ni. Apa satu sakit ni dalam diri budak-budak ni? Apa sakit apa? Apa sakit budak-budak ni? Kena wabak SARS ke jadi lebih dulu? Kan? Macam orang tak faham. Aini manusia. Pasal apa? Allah tidak bagi ketenteraman dalam diri dia. Dia tak ada ketenangan. Dia tak tenang. Dia jadi manusia yang halu'ah, yang keluh kesah, yang jadi resah gelisah. Dia jadi manusia macam tu. Dia rasa di rumah dia, dia tak boleh duduk hangat. Dia rasa mak dia benci kat dia. Dia rasa pak dia meluat kat dia. Dia rasa cikgu sekolah semua nak memusuhi dia. Dia tak boleh. Dia jadi sakit jiwa. Ini dia kata manusia yang dalam kerugian. Dia jadi macam ni. Pasal apa? Pasal dia tak duduk dalam kumpulan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia tak jadi orang beriman dan dia tidak beramal soleh. Kerana tu dia jadi macam tu. Dia kata maka dia jadi macam ni dan
rosak diri dia sendiri. Maka siapa-siapa memperbuat seperti yang diterangkan itu, nescaya Tuhan jadikan dia kaya dalam hatinya dan senang lenang badannya. Siapa yang jaga benda-benda fardu dia jaga, ditambah pula dengan benda-benda sunat, perintah Allah dia patuh, larangan Allah dia jaga betul-betul, Allah akan bagi jadi dia ni orang yang kaya dalam hati dia dan dia senang lenang. Tidaklah dia berduka cita. Bahkan dia suka cita dengan sentiasanya. Tentu-tentu, satu-satunya ubat untuk dapat ketenangan, ugama aja. Ugama aja. Tak ada ugama, tak ada ketenangan. Mengaku kata kita berugama saja tak cukup. Kena buktikan pengakuan kita kata kita orang Islam, kita beriman ni kita kena buktikan. Buah keimanan ialah amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jikalau tidak banyak datang harta berimpun kepadanya sekalipun, dia tetap tenang. Orang yang tenang ni, dia tak ada harta pun dia tak keluh kesah. Dia boleh tenang. Dia tak keluh kesah dengan harta yang ada sikit kat dia ni. Dan yang demikian itulah diajak oleh Nabi SAW kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, wa jama'a lahu shamlah, wa atatku dunya wa hiya rarimah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, siapa ada akhiratnya kuat pedulinya, nescaya dijadikan Allah Ta'ala akan kayanya di hatinya. Nabi janji lah. Nabi bila dia janji ni, Allah janjilah. Hak Nabi cakap tu, Allah yang suruh Nabi cakap. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi habaq dah dalam hadis ni, Nabi kata barang siapa yang ugama tu kuat peduli dia, dia ambil berat pasal ugama. Dalam mendidik anak pun, didikkan ugama. Tonton tengok pelajar cemerlang di Ma'had Muhammadi Kelantan hari tu ni. Pelajar cemerlang terbaik STPM seluruh Malaysia. Budak Ma'had Muhammadi Kelantan. Orang tanya pak dia, apa rahsia pak cik didik anak pak cik jadi cemerlang apa semua? Dia kata tak ada apa. Dia kata, saya didik cara agama. Ambil nak kata apa? Jadi cakap banyak. Sama dengan yang saya pernah sebut dulu, Peladang Jaya mana ke seorang dulu ni, orang Perak juga. Anak semua graduate universiti, bukan graduate komen-komen punya graduate ni, graduate hebat-hebat, doktor pakar berapa orang anak dia. Buat peladang biasa aja. Anak doktor pakar, dia ada berapa orang, engineer apa, senior engineer, semua hebat-hebat anak-anak dia. CEO company-company besar, anak-anak dia. Tengok pak keluar main, oh muka punya cantik. Orang pergi interview dia, tanya dia apa rahsia, resipi kejayaan pakcik ni. Sampai anak-anak pakcik ni jadi bagus macam ni. Jawab apa? Dia kata, saya pun tak pandai lah. Dia kata, saya ni peladang aja. Dia kata. Tapi, saya pastikan agama ada kat anak-anak saya. Orang tanya lagi, lain daripada tu apa? Tak tahu nak kata hal lain. Saya didik, saya kira agama. Lain selebih daripada tu Allah lagi. Ambil. Reporter nak tulis apa tak arti nak tulis apa? Tak arti nak tulis. Apa takkan banyak ni? Dia cakap bagi lebih sikit. Abanglah lebih-lebih resipi apa ini, nomoto ke ada cikik ke bubur, apa rempah kari cak babas ke apa kan, abang bila kan bagi. Tak ada. Yang tu lain tak api nak abang apa. Tu lah saya buat betul, ugama lah. Lain Allah bagi. Istantikmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan dia tunjuk. Dia tunjuk ni hak Nabi kata ni, dia tunjuk kata betul hak Nabi kata tu. Dan bukan setakat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaya dalam hati dia saja, bahkan dihimpunkan kepadanya akan segala kerjanya. Maksudnya kerja dia beres semua. Wa jama'a lahu shamlah. Maksudnya urusan kerja dia beres. Orang yang agama menjadi kepentingan dalam hidup dia, yang pertama sekali ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Tuhan bagi kaya dalam hati dia. Dia rasa cukup apa yang Tuhan bagi. Dia syukur pada Tuhan banyak-banyak. Satu benda yang cukup, cukup hebat, anugerah cukup besar Tuhan bagi kat dia. Dia rasa dia syukur dengan Tuhan apa yang dia ada. Tidak cukup dengan dia jadi manusia yang cukup syukur dengan Tuhan. Wa jama'a lahu shamlah. Semua urusan dia, Allah bagi settle semua.
Tak ada benda yang tak settle dalam diri dia. Semua selesai. Masalah didik anak selesai. Masalah makan minum dalam keluarga selesai. Masalah kebahagiaan rumah tangga selesai. Semua benda selesai. Sehingga tak ada satu benda pun yang ganggu dia waktu nak tidur. Semua selesai. Pendek kata, kalau mati, mata pejam rapat. Selesai urusan dia. Tuhan bagi. Benda ni rupa-rupanya. Tuhan yang bagi. Selesai urusan dia. Tuhan bagi. Benda ni rupa-rupanya. Tuhan yang bagi. Kalau Tuhan tak bagi, oh, tuan-tuan, banyak benda tak selesai. Unfinished business, dia kata. Satu urusan yang tak selesai. Duk fikir pasal anak saja pun, berapalah, tak boleh selesai. Duk macam-macam benda duk fikir, hak ni fikir tak selesai, fikir yang ni tak selesai, fikir yang ni tak selesai, bini main tepuh pun sigung. Saja aja, herot dagu-dagu kau tu. Aku tengah duduk apalah ni. Jangan duduk main dekat dengan aku. Itu masalah. Itu masalah. Kena bagi Panadol soluble dekat dia. Dia minum. Allah tak bantu dia untuk nak selesai masalah dia. Dia kata, yakni siapa-siapa yang niat dia dan amalannya dan usaha dia. Dia kata lebih berat kepada menyempurnakan barang yang telah difardukan Allah. Dan barang yang disuruh oleh Allah. Dan nak menjauhkan maksiat dan juga segala yang ditegah oleh Allah. Nescaya Allah jadikan kaya di dalam hati dia. Jikalau sedikit dia berharta sekalipun ataupun tidak berharta sekalipun. Dan Tuhan himpunkan segala kerja baginya. Yakni Tuhan jadikan hal ahwal dunianya daripada kerja-kerjanya. Dari situ dan dari sini. Dengan senang dan juga dengan pandai menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya. Tuhan bagi dua benda ni kat dia. Hati dia berasa tenang, tenteram, syukur pada Tuhan. Urusan semua Allah bagi selesai. Syarat dia apa? Syarat dia agama menjadi keutamaan dia. Kalau kita rasa kita kuat dah dengan beragama ni, sembahyang apa semua kita duduk, kita duduk buat semua, kita rasa banyak dah benda kita duduk buat, tapi banyak masalah kita tak selesai, ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Ada benda kita duduk buat tak ikhlas misalnya. Tuhan tak bagi anugerah. Kalau kita rasa betul-betul kita dapat ketenangan yang luar biasa. Kita betul-betul tak ada rasa ganggu apa-apa dalam hati, dalam fikiran, dalam perasaan kita. Dan dalam masa yang sama kita rasa kita dah duk buat dah apa yang Tuhan suruh. Mudah-mudahan itu anugerah Allah pada kita. Kita sendiri boleh cek benda ni. Tak payah suruh orang ni kata apa-apa ke kita. Kita tahu masalah kita selesai ke tak. Kita tahu. Begitu. Dan tidak dengan keberatan. Dan tidak dengan susah hati. Dan tidak dengan duka cita. Kalau kita jaga urusan agama ni, Allah tak bagi kita susah hati. Allah tak bagi kita duka cita. Dan sabda Nabi lagi, dan diberi akan dia oleh Allah akan dunia daripada segala rezeki yang halal dan kesedapan dunia. Bahkan tidak cukup dengan Tuhan bagi dekat dia ketenangan. Tidak cukup dengan Tuhan jadikan urusan dia semua boleh selesai beres belaka. Bahkan disebut pula oleh Nabi SAW, Allah bagi dekat dia rezeki yang halal dengan kesedapan dunia. Dia sebut tadi, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dan diberi kepada dia kesenangan dunia. Sedangkan dia tak perlu bersusah payah mencarinya. Rezeki mai. Tak ada payah susah payah pergi duduk campur sana sini nak cari kesenangan, nak cari duit tak payah. Orang mai, orang nak bagi kat dia. Orang mai, orang nak bagi kat dia. Tak payah. Allah hantar orang tu, suruh mai kat dia. Daripada ratusan bahkan ribuan orang ada, dia yang orang pilih untuk nak bagi kesenangan. Anugerah Allah sebenarnya, dia kata. Dia kata, yakni Tuhan jadikan segala-galanya, hal ahwal dunianya dan pekerjaannya, dari situ dan dari sini, semuanya selesai belaka. Bahkan dengan kurnia Tuhan, dengan limpah kurnianya, Allah bagi segalanya kat dia. Dan padahal datang segala perkara dunia itu dengan terpaksa. Maksudnya tak payah cari. Benda tu rezeki mai depan dia. Tak payah cari. Tuan-tuan, ni orang duduk gantung di rumah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tulis di bawah tu ayat 1000 dinar. Dia tulis. Okay.
Mayattaqillah. Siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Dia betul-betul bertakwa pada Allah. Dia ja'al lahu makhraja. Allah jadikan kepada dia makhraja. Jalan keluar daripada masalah. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Mai satu masalah. Jalan keluar dia terbuka. Saat saja fikir benda itu selesai. Tidak cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia jalan keluar kepada masalah dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Tak pernah tersangka benda tu nak main kat dia. Benda tu main kat dia. Tuhan hantar main kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok apa jadi dekat Maria, mak Nabi Isa. Allah mulakan dengan ujian pada dia. Duduk, tak ada suami, tak ada apa, tak pernah buat jahat dengan jantan mana pun, dengan laki-laki mana pun, mengandung. Tuan-tuan, macam mana dia diaibkan di dalam masyarakat dia kerana mengandung itu? Orang yang selama ni bukan kenai Maryam ni sebagai wanita baik, kenai keturunan dia. Kenai pak dia, kenai tok wan dia, kenai keturunan dia. Dia daripada keturunan yang baik-baik, tiba-tiba mengandung sedangkan tak ada suami. Orang yang selama ni percaya, dia tak mungkin buat benda jahat. Tapi bila Allah uji Maryam dengan mengandungkan Isa ni, hilang kepercayaan. Orang dah mula cemuh dia. Bahkan sampai adik-beradik dekat dah mai katakan dia. Ujian teruk, tuan-tuan. Ujian cukup teruk. Sedih Maryam ni Allah yang mengetahui. Dia cuba nak cerita pun tak tercerita sedih dia. Maka dia pun keluarga dia, family dia bawa pergi duduk satu tempat dekat mihrahan, duduk sini yang tersedia keluar, tersedia jumpa siapa dan sebagainya. Tak banyak sikit tercalak juga hati keluarga ni. Walaupun mak dia, pak dia, keluarga dia yang terdekat percaya dia orang baik. Tapi ni apa cerita ni yang pergi mengandung ni? Apa cerita? Kami tak percaya kalau kata hang pergi buat benda jahat. Kami tak percaya. Tapi apa cerita? Apa penjelasan ni kepada hang mengandung ni? Tak boleh jawab lah tuan-tuan. Tak boleh jawab. Allah yang takdirkan macam tu ke dia. Tapi oleh kerana takwa dia kepada Allah, kerana Maryam ni takwa dia kepada Allah, walaupun dia diuji macam tu, dia serah pada Allah. Dia kata, ya Allah, kamu saja yang tahu. Aku buat ke tak buat benda-benda yang orang nak tuduh aku ni. Kamu saja yang tahu. Aku serah diri aku pada kamu. Allah bagi rezeki dekat dia. Makan, minum, tak ada siapa hantar. Tiba-tiba duduk dekat bawah satu pokok kurma, goncang pokok tu, jatuh buah yang lazat-lazat dekat dia. Bila main saja, tengok-tengok ni mana yang dapat buah-buah ni semua. Tak ada apa. Dia kata, aku goyang pokok ni, jatuh buah-buah ni semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita cerita benda ni dekat Hindu, dekat Cina tak percaya, tak apa. Cerita kat kita tak percaya, karut. Quran cerita benda ni. Ini bukan daripada riwayat Al-Qulailah walailah. Ini bukan hikayat seribu satu malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tidak dengan dicita dan kehendak hati dia. Dia tak payah cita-cita nak cari semua ni. Allah hantar orang. Menghantar kemudahan, kesenangan kepada dia. Bahkan dengan kurnia Tuhan. Dan dengan limpah kurniaan Allah semata-mata. Dia dapat benda ni. Sabda Nabi SAW lagi. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّةً جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Dan barang siapa yang ada padanya kuat pedulinya pada dunia, nescaya dijadikan Allah fakir di antara dua mata dia. Dan diselerakkan oleh Allah atasnya akan segala kerja dia. Dan tiada datang akan dia daripada dunia itu, melainkan barang yang ditakdirkan Allah bagi dia semata-mata. Siapa yang kepala ni duk fikir dunia aja, tiga benda ni Tuhan dibagi kat dia. Nak tidur malam pun duk fikir nak buat untung, celik-celik pagi esok duk fikir nak buat untung, duk fikir dunia semata-mata. Duk fikir macam mana nak bagi aku ni lagu tu lagu ni. Macam mana nak bagi aku dapat pangkat ni. Macam mana nak bagi aku dapat yang tu. Dunia semata-mata. Siapa jenis macam ni? Nabi SAW kata yang pertama, Ja'alallahu faqrahu baina aynain. Allah akan jadikan di antara dua biji mata dia kefakiran. Maksudnya apa? Mata dia tengok apa pun tak cukup. Tak cukup fakir.
Tengok duit dapat sebulan 1,000 pun tak cukup. Tengok duit dapat sebulan 3,000 pun tak cukup. Tengok duit dapat 5,000 sebulan pun tak cukup. Allah jadikan ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara dua mata dia. Tak pernah dia tengok apa benda pun cukup. Aduh, kena dah. Tuhan akan bagi kat dia benda ni. Maka buat kerja tungin terbalik, mengaji tak ada apa, tak ada agama, tak ada nanti tahu apa, tak tahu. Semata-mata kerana dia rasa tak cukup, maka dia kena cari lagi. Tidak cukup dengan tu. Wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan porak-perandakan, jadi selera akan habis segala urusan dia. Buat apa pun tak selesai. Terai yang ni sekerat jalan tak jadi, patah balik buat yang ni sekerat jalan tak jadi. Terai baca kitab ni, setengah jalan dia kata kitab ni tak bagus, ubah kitab lain. Ustaz pun kena juga macam tu rupanya. Terai tengok pegang yang ni, baca-baca-baca sekerat dia kata kitab ni tak jok tuan-tuan, kita ubah kitab lain. Tu dia dia cari kitab lain pula buat main. Puak ni baru beli kitab, dia tak balik motel lagi, baru baca dua kali kuliah, dia tukar kitab lain pula dah. Baca-baca kitab lain, baca semuka, dia kata, tawang kitab ni, kita tukar kitab lain pula. Dia jadi raplah semua, tak tentang. Ada masalah. Ada masalah. Allah bagi dekat dia macam ni. Dia rasa hak ni, buat tak kena hak ni, buat berasa tak betul, berasa nak terai hak ni, sekat jalan, berasa tak betul. Pi seterat, gostan, simpang kanan, tak betul, nak pi kiri. Dia jadi raplah. Raplah tak apa, raplah jingga, lagi teruk. Allahuakbar. Dia dah jadi dah. Wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah. Bahkan Nabi kata Allah tak bagi dekat dia apa-apa pun atas dunia ni melainkan hak dia dapat tu ma quddira lah, apa yang dah ditakdirkan Allah pada dia. Takat tu ya. Rezeki dia Tuhan tak buka tambah lebih dah. Takat tu aja. Hang kerjalah 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, berapa hari kerja pun Allah bagi banyak tu, hasil sama banyak. Itu hukuman Allah bagi kat dia. Nabi SAW beritahu kat kita benda ni. Masalah dia kata, amal yang menjadikan sentiasa rasa fakir dalam hati, itulah telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dan telah diajar. Iaitu, siapa-siapa yang ada dunianya kuat peduli kepada dia. Siapa yang dunia saja, bagi dia kira dunia saja. Dan kuat ambil berat dunia dia. Nescaya Tuhan jadikan fakir di antara dua matanya. Yakni sentiasalah dalam hati itu Tuhan jadikan nampak pada diri dia kurang pada segenap perkara dunia. Dia duduk berasa tak cukup. Tak cukup fakir lah. Kalau kita rasa alhamdulillah Tuhan bagi, kita kaya. Allah bagi kaya dalam hati. Tapi kalau duduk berasa tak cukup, itu fakir. Dengar. Jikalau sudah cukup ada dan banyak sekalipun, masih tamak lagi. Banyak dah hak Tuhan bagi tu. Duk berasa tak cukup lagi. Nak kena piduk cangkui lagi. Ha? Dan Tuhan jadikan di dalam hati. Ada sedikit harta. Dia duk rasa sikit. Wahai banyak dah. Dia rasa sikit. Begitu. Maka bertungkus lumus mengusahakannya. Nampak di hatinya kurang wang. Maka tungkus lumus mencari wang. Oh, dia jadi begitu. Dulu ingat ada iklan dalam radio. Bila sebut kata wang, wang, dia kata, ada juga orang lagu tu, astagfirullah. Dia kata, ada kan orang lagu ni? Tak boleh silap. Orang sebut, duit, dia wang dengan duit ni tak boleh dengar. Oh, karut. Kalau jadi macam tu, karut. Maka nampak di hatinya tidak ada rumah besar. Maka tungkus lumus mengusahakan dan mengadakan rumah besar. Jadi begitu. Nampak kepada diri tidak ada berkebun. Maka tungkus lumus mengadakan kebun. By hook or by crook. Kok mana pun membujuk lalu melentang patah. Aku nak benda ni. Bila dia main cakap lagu tu tentang kita takut. Haram halai apa semua put aside. Dia dah. Dia duduk dengan orang putih. Eh? Put aside. Dia kata aku tak nak peduli benda ni. Buah tepi. Janji aku mau benda ni. Dia jadi lagu tu. Nampak kepada diri tak ada hamparan permaidani dalam rumah. Maka tungkus lumus mencarikannya. Dia hambat Pakistan dia kapek. Nak beli kapek tu. Kan? Nampak kurang cukup pekakeh dalam rumah, maka tungkus lumus mengadakannya. Nampak pada diri sedikit pakaian kapas. Pakaian kapas ni pakaian mahal lah. Maka berusaha mencarinya. Nampak pada diri tak ada pakaian setera, maka bersungguh-sungguh mengambilnya. Nampak pada anak isteri tak serupa macam anak isteri. Tak menyerupai orang lain pada segenap perkara, maka semuanya mau diadakan dan mau disempurnakan. Dia tengok anak bini dia duk rasa tak cukup lagi. Anak bini orang lain hebat lagi. Dia tu jadi lebih tu. Kot memos tu jadi tempat dia.
Pergi balik beli barang dengan bayar hutang. Sama kuat. Pergi balik. Oh, kena penyakit ni habis. Demikianlah Tuhan jadikan dalam hati orang yang kuatnya hati terhadap dunia, terhadap harta dunia dan kesedapannya, Tuhan akan jadikan begitu. Dan Tuhan jadikan orang yang demikian itu cengang bengang dia dan berduka cita. Oh, dia akan jadi satu orang yang tak tentu arah. Hidup sentiasa dalam duka cita. Dengan sentiasa tidak tahu buat apa. Balik rumah bini duk hina dia. Ada tuan-tuan. Bini duk hina. Apa abang ni? Dia kata, abang pangkat abang dengan sebelah rumah kita sama aja. Dia kata, tapi pasal apa dia boleh hidup senang? Bini pula duk jolok main bara. Dia panggil. Bara dia jolok main hangat-hangat jurih ke teruk. Wow, api naik. Dia kata, abang, mereka beli TV 34 inci. Dia kata, yang dia sebut 3-4 tiba, aku 3 suku dah lah ni. Aku jangan pasal. Rosak. Jahanam. Dia kata, nampak kerja ini tak sudah dan tidak ada, maka dibuatnya. Dia kata. Dia jadi macam tu, nampak kerja ni nak buat, tangan pun tak cukup. Nak buat semua. Tangan ada 2 orang. Ada satu orang pula kata, dia kata, kalau Hindu tak apa, tokong dia tangan ada sampai 6. Seorang lagi pula jawab, 6 pun satu pun tak boleh pakai. Dia kata, pula dah, baik tangan kita pula ada 2 pun boleh pakai. Tak menang tangan, nak buat yang ni, nak buat yang tu, nak buat yang ni, nak buat. Tak menang tangan. Dia jadi tamak macam tu. Maka di dalam belum sudah dikerjakan dan diadakan, maka datang yang lain pula yang lebih pastinya. Baru duk buat hak ni sekerat jalan, nampak peluang lain pula main. Tinggal hak ni berkabung, lari pergi buat hak lain pula. Hak ni pun tak ke mana, hak ni pun tak ke mana. Yang dikendong apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi lebih tu. Tak ada satu benda yang dia buat sempurna. Tak ada. Semua tengah jalan berhenti, tengah jalan berhenti. Tak istiqamah. Buat apa pun tak istiqamah. Oh, takut. Benda macam ni takut. Demikianlah. Daripada satu kerja kepada satu kerja dengan tidak tahu buat apa-apa. Dia jadi tenggelam punca. Maka sabda Nabi SAW lagi, padahal tidak diberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dunia itu melainkan barang yang ditakdirkan baginya sejak azal. Dia dapat banyak tu juga. Buat kerja tunggu terbalik macam mana pun, Tuhan bagi sikit tu juga dekat dia. Sebab itu yang ditakdirkan Tuhan. Bermula alamat orang yang kuat hatinya kepada dunia dan kesedapan itu, iaitu tiada celik matanya melainkan mengadap mengerjakan wasilah dunia. Ini dia antara tanda nak kena. Dia ni celik-celik mata bagi kepada fikir nak buat kerja dunia. Tiada ia bangun daripada tidur melainkan terus pegang cangkui ataupun parang, ataupun dia kata pasang api memasak apa yang mau dimakan. Dia kira hak jenis dunia. Bangkit pukul 5, celik-celik mata pukul 5 tu, bangkit pergi masak ayam dah, jerang ayam dah. Lepas jerang ayam, ambil golok, ambil apa, dua kerja saja. Kerja dunia lah, kerja dunia. Tak teringat nak pergi pancung ambil ayam semayang, nak semayang subuh apa, tak ada. Dia teringat, dia bangkit-bangkit pagi, pegang parang dah, terpa pergi kat pokok nipah, nak ambil nipah. Nak jual merah nipah. Dia lagu tu banyak. Atau terus turun, ataupun keluar dari rumah, pergi melepaskan hidup-hidupan. Jaga-jaga pukul 6 pagi, bukan teringat nak semayang subuh, teringat kambing nak kena pergi lepas dulu. Ada orang macam ni ada. Pukul 5:30 bangkit dah, subuh tak masuk lagi. Pasal apa? Pasal nak pergi jogging, jaga kesihatan. Ya Allah, ada juga macam ni. 5:30 bangkit. Perbetul hak agama dulu. Ni hak kita baca tadi. Ni apa pun hak fardu diutamakan. Yang tu, dah. Bangkit 5:30 tu, duk kerja gerak bini bangkit apa semua, duk cari tukin lah. Nak turun jogging. Bukan tak boleh jogging. Tapi utamakan yang fardu. Dia kata. Begitu. Bangkit turun rumah. Pergi melepaskan hidup-hidupan. Pergi kandang kami lepas lah. Ataupun pergi ke ladang dan menengok tanam-tanaman dan juga apa-apa kerja yang ada di sana. Bangkit-bangkit pagi turun ke lautan. Tak semayang subuh tak apa. Bangkit-bangkit pagi turun pergi ke kebun dah. Buat kerja kutip derian apa semua dah. Macam ni pun ada. Dia kata, bukan bangun dari tidur itu dengan mengucap zikrullah. Dan juga bukan terus mengambil ayat semayang dan berbuat apa-apa ibadah. Tak buat dah. Ini semua semayang-semayang apa tak ada dah. Adapun jikalau selalu ia pergi ke masjid dan berbuat ibadah di sana, maka ia itu alamat dia orang yang soleh. Patut bangkit-bangkit pagi ingat semayang subuh dulu. Selesai yang tu pergi lah nak buat apa pun. Nak jogging-jogging lah tak salah. Nak pergi lepas kambing lepas lah. Nak pergi bagi makan ayam pergi lah. Semayang dulu. Dia nak abang yang tu aja. Dia nak abang yang tu aja. Ada orang tak boleh buat. Tak boleh buat. Masalah. Dia kata kaya dalam hati dan miskin dalam hati itu bagaimana? Sesungguhnya seseorang itu tiada senang hati melainkan dengan kaya.
Kebanyakan orang bila dah kaya, hati ada senang sikit. Maka kaya ni ada dua macam, dia kata. Iaitu satu, kaya harta. Dan yang kedua, kaya jiwa. Kaya ni dua macam. Kalau kita tiga lah, satu ni kaya roti. Dia ada tiga. Okay. Satu dia kata kaya harta. Duit ada. Satu lagi, kaya jiwa. Duit tak ada pun, jiwa tenang. Jiwa tentera. Ada orang dapat dua-dua. Harta pun ada, jiwa pun tenang. Ada orang dapat satu saja. Jiwa tenang, tapi duit tak ada. Tapi jiwa tenang. Macam-macam orang. Dia kata, maka kaya harta itu tiada menyenang ia akan hati sekali-kali. Oh, sebaliknya, dia kata, kebanyakan orang yang kaya harta, hati tak senang. Bila harta banyak, hati tak senang. Sungguh pun boleh mencapai segenap perkara, kesedapan dunia dan lainnya dengan harta itu, namun tiada senang hati dengan kaya harta itu kerana ia memberi bimbang akan yang empunyanya. Dia jadi masalah lain pula dah. Bila kaya ni dia jadi payah pula dah. Saya lagi kawah masuklah rumah. Duit tak ada disimpan. Dia jadi kalut kutu pula. Sayyidina Ali ada sebut. Sayyidina Ali kata, al-ilmu khairun minal mal. Sayyidina Ali kata, ilmu lebih baik daripada harta. Dia kata, al-ilmu yahrusuk. Ilmu dia jaga kamu. Tapi Sayyidina Ali kata, wa anta tahrusul mal. Tapi harta kamu kena jaga dia. Sayyidina Ali ni orang-orang alim, orang-orang yang hebat-hebat tuan-tuan, dia bercakap sikit aja. Tapi hak sikit tu sampai lah orang boleh sebut sebagai kata-kata hikmah. Boleh tulis di dinding pula lagi. Senang aja dia kata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Tuan-tuan, kita tinggal anak-anak yang berilmu. Lebih baik kita tinggal harta berketik-ketik ke anak-anak kita. Kita tinggal anak-anak kita, anak-anak yang berilmu. Dengan ilmu tu, insyaAllah dia boleh hidup dalam dunia ni. Dan insyaAllah dia dapat kebahagiaan akhirat. Pasal ilmu ada kat dia. Tapi kalau kita tinggal harta kat dia, adik-beradik duk lawan cangkui harta berkelih putih silaturahim habis semua. Melingkup keluarga kita. Maka Sayyidina Ali kata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Pasal apa? Pasal al-ilmu yahrusuk. Ilmu dia jaga kamu. Kita nak buat benda salah, kita ingat ni aku duduk mengaji dulu. Abang kata tak boleh tersabar. Ilmu jaga kita. Ilmu yang ada kat kita, dia jaga kita daripada buat benda tak boleh. Tapi Sayyidina Ali kata, wa anta tahrusul mal. Tapi jaga baik-baik. Kalau ada harta, hang habis masa duduk jaga harta. Sungguh macam yang Sayyidina Ali kata. Seperti bimbang takut harta habis. Ini pun satu penyakit. Orang ada harta, duduk takut. Ini baru duduk ada 500 ribu ni. Susah hati. Susah hati, 500 ribu susah hati apa? Orang ada 500 ringgit pun boleh duduk senyum mana elok. Dia ada 500 ribu, dia susah hati. Masalah. Kawan saya pula pergi kata, dia kata, ustaz, dia kata, masalah tak apa ustaz, kita boleh selesai. Kalau masalah ni masalah betul. Dia kata, ini tak boleh selesai. Apa pula, dia kata. Masalah tak apa. Dia kata, boleh selesai. Kalau main dua bang, masalah yang ni lari bang. Tak boleh selesai masalah ni. Saya kata, serupa lah. Masalah kan sama aja. Tak boleh selesai. Bagi setengah orang, tak boleh selesai. Nak selesai, ubatnya ugama. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ha? Maka takut dia harta dia habis dan bimbang dengan menambah-nambahnya dan menokoknya. Dia duk bimbang macam mana nak pergi tambah lagi duit ni. Tahun ni aku tak masuk dalam 100 orang kaya dalam dunia. 100 orang kaya dalam Malaysia. Aku tak masuk. Tahun depan kalau boleh masuk cantik. Dia duk kata tahun depan kalau boleh masuk, tak tidur malam dia. Duk tambah dia. Begitu. Maka selagi banyak, selagi sedap mau tambah. Maka tidak lepas daripada bimbang hati kepadanya. Takut akan binasa dan takut rugi. Dan sebanyak mana datangnya harta sekalipun, tiada rasa kaya harta. Mau dan tamak setiap waktu dengan sebabnya itu. Sentiasa duk tamak dengan sebab harta ni. Maka sudahlah jadi segala waktu itu habis diambil oleh berbimbang dengan dia. Dan ada pun kaya nafsu ataupun kaya jiwa, dia kata iaitu ada pada nafsu itu lapang dan cukup pada dengan barang yang ada di dalam tanganmu. Sekiranya engkau itu mendapat mencari 3 kupang sehari ataupun 5 kupang sehari ataupun lebih ataupun kurang, maka jadi rasa cukup dan pada kepadamu dan rasa puas rasanya. Ini contoh 30 70 tahun dulu kita ni tulis, 70 tahun dulu ni kita duk baca ni, Syekh Idris Al-Marbawi tulis 70 tahun dulu lah. Ni dia ada 2003 tolak 70,
tahun 30-an. Tahun 1930-an. Jadi itu sebab dia buat contoh. Dia kata kalau sekiranya dapat 3 kupang sehari, 5 kupang sehari cukup. Dia kata, lah tak cukup lah. 3 kupang. Kan? Jadi jangan buat dia kata, ya kau pula 3 kupang cukup. 3 kupang 70 tahun dulu. 3 kupang 70 tahun dulu. Tak usah sembang lah. Tanya orang tua-tua lah. Nah, orang tua-tua duduk dalam pun tak tahu cerita. Macam masa tu dia duduk pakai lampin ni. 70 tahun dulu. Nak kena tanya orang tak tahu lah ni lah. Baru dia boleh cerita. Satu duit tu pun besar kan. 3 kupang, 5 kupang. Oh. Ha. Macam 70 ringgit sehari lah. Kan? Itu cerita. Jadi dia buat contoh ni sesuai dengan zaman dia tulis kitab ni lah. Ha, dia kata kalau kita dapat 30 ringgit sehari, alhamdulillah. Dapat 50 ringgit sehari, alhamdulillah. Banyak mana Tuhan bagi, alhamdulillah. Dia kata. Dan tidaklah dia menjadi bimbang dan jadi susah hati. Walau sedikit pun pada kira-kiranya. Tetapi senang, selesai hatinya. Tiada tamak dan tiada halubah. Banyak ni Tuhan bagikan aku hari ini, alhamdulillah. Cukup. Maka apabila ada seseorang yang demikian itu, lapang hati dia. Orang yang rasa cukup dengan apa yang Tuhan bagi, hati dia lapang. Dan luas peluangnya yang boleh diisinya bagi ibadah. Bahkan semua peluang jadi peluang ibadah. Bukannya peluang menghimpun dunia dan berkira bicara dengan dunia. Dan demikian itulah dikehendaki oleh syarak kita. Ha? Dan kemudian itu muka surat berikut itu dia duduk cerita pasal itu semua sekali lah. Dia duduk ulang benda yang sama. Tuan-tuan tengok hadis yang muka surat sebelah tu. Saya nak baca hadis dia saja. Muka surat 118 hadis dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarrag li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka shughlan wa lam asudda faqrak. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi bahwasanya Allah taala berfirman hadis qudsi Tuhan kata wahai anak Adam bersungguh-sungguhlah kamu pedulikan bagi ibadatmu Tuhan kata wahai manusia sungguh-sungguhlah bila buat ibadat sungguh-sungguh yakni hendaklah kamu sungguh-sungguh beratkan ibadat dan berkhidmat kepada Allah. Sungguh-sungguh beratkan hati kita untuk nak khidmat pada Allah. Tentang kita nak khidmat pada Allah tak payah beritahu kepada orang. Kita buat benda kecil orang tak tahu pun tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Ya. Kalau kita perlu buat nak bagi orang tahu dengan tujuan nak bagi semangat kepada orang lain. Suruh pakat-pakat buat sama itu tidak salah. Kita pumpang pun kadang-kadang. Kita muhasabah balik tak ada apa benda kita buat. Tak ada apa. Selain daripada pergi 2,000 meja kedai kopi, tak ada apa sumbangan yang kita buat. Kita sendiri, muhasabah diri kita, apa benda yang kita buat untuk agama ni? Apa benda? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkhidmat kepada Allah, dia kata. Dan berhamba diri dengan menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegahnya. Tuhan suruh, wahai manusia buat benda ni, khidmat kepada Allah. Janganlah kerja dunia dan berbimbang dengan kesedapannya itu. Duduk dia dalam perut. Jangan hari-hari duduk fikir nak cari kesenangan dunia. Jangan macam tu. Dia kata. Kalau sekiranya kamu jaga benda-benda macam ni, Tuhan kata, tafarrak li'ibadati amla'u sadraka ghinan. Kalau kamu lapangkan masa untuk beribadat kepada aku, aku akan penuhkan dada kamu ghinan dengan kaya jiwa. Wa asudda faqrak. Dan juga aku akan tutup daripada kamu kefakiran kamu. Tuhan akan bagi kita jadi manusia yang rasa cukup. Wa illa tafa'al mala'tu yadaka syughlan. Kalau kamu tak boleh buat macam tu, kamu tak boleh bagi keutamaan kepada nak berkhidmat kepada Allah, aku akan penuhkan tangan kamu dengan syughlan, dengan masyghul, dengan sibuk tak habis. Tak tahu apa benda, kalut sedia. Wa lam asudda faqrak, dan aku tak tutup kepada kamu kefakiran kamu. Kamu akan jadi manusia yang fakir sampai bila-bila. Kata dia itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk satu tajuk. Dia kata bab ma ja'a fil barakati fit ta'am. Lepas ni kita akan tengok satu tajuk iaitu bab yang menerangkan tentang keberkatan makanan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafar dan surat al-Asr. Subhanallah. Thank you.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم